Pagi, apa kabar anak-anak ibu yang baik? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti dengan materi Panca Niyama. Namun, sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan bersikap anjali. Kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambutu bhagawa buthang bhagawantang apiwatemi swakato bhagawata thammo thammang namasami supadipanno bhagavato sawakasanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian panca niyama dengan benar. 2. Menjelaskan macam-macam panca niyama dengan benar. 3. Menjelaskan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha dengan benar. Hukum tertib kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya. Hukum tertib kosmis disebut sebagai hukum kesunyataan. Hukum kesunyataan berlaku di 31 alam kehidupan dan tidak berlaku di Nibbana. Hukum kesunyataan artinya hukum yang berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hukum tertib kosmis ada 5 dalam agama Buddha, dikenal dengan panca niyama. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang panca niyama, yaitu utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dhamma niyama. Nah, mari kita lihat penjelasan dari panca niyama ini. Utu niyama yaitu hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi dan berputarnya bumi serta planet-planetnya. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Ini adalah salah satu contoh cara kerja utu niyama, salah satunya yaitu peristiwa gunung meletus. Kemudian, terjadinya gempa bumi itu juga diatur oleh utu niyama. Turunnya hujan termasuk kejadian yang diatur oleh utu niyama. Dan banjir. Masih banyak hal-hal lain seperti yang di awal tadi disebutkan. Selanjutnya yaitu bija niyama, yaitu hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan tumbuh-tumbuhan.
Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari sebagai ilmu botani. Nah, cara kerja biji nyama adalah proses biji yang tumbuh menjadi tunas, tumbuhan muda hingga menghasilkan buah. Jika kita menanam biji pepaya, akan tumbuh pohon pepaya dan menghasilkan buah pepaya. Proses buah pepaya dari bunga menjadi buah hijau, kemudian menjadi buah yang matang dan manis. Semua ini diatur oleh biji nyama. Dan masih ada beberapa contoh tumbuh-tumbuhan, bukan hanya berasal dari biji, tapi bisa dengan cara stek, cangkok, ataupun tunas. Contohnya ini yang berasal dari biji-bijian. Jadi, dari biji, kemudian tumbuh tunas, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kamaniyama, yaitu hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Perbuatan baik menyebabkan nasib baik, sedangkan perbuatan buruk menyebabkan nasib buruk. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita sering menemukan banyak perbedaan di antara manusia. Hal ini terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia adalah tidak sama. Contohnya, seseorang yang rajin belajar maka akan mendapat prestasi dan mencapai kesuksesan. Kemudian orang yang rajin sembahyang, berperilaku baik akan memperoleh kehidupan yang harmonis. Orang yang rajin berdana, dermawan, maka akan memperoleh manfaat hidup berkecukupan. Selanjutnya adalah cita niyama. Cita niyama adalah hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Hukum ini dalam ilmu pengetahuan modern dipelajari dalam ilmu psikolog. Cara kerja cita niyama misalnya kemampuan membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan yang lampau, melihat keadaan yang akan datang, berbicara dengan orang atau makhluk lain melalui pikiran. Selanjutnya adalah dhamma niyama, yaitu hukum yang mengatur kejadian alam khusus dan istimewa. Kejadian-kejadian istimewa di dunia ini yang diatur dhamma niyama antara lain saat kelahiran Pangeran Siddhartha, saat Pertapa Siddhartha menjadi Buddha, dan saat Buddha wafat. Peristiwa-peristiwa lain berkenaan dengan kehidupan Buddha, seperti terjadinya gempa bumi, namun tidak membahayakan bagi penghuni bumi itu sendiri. Pancaniyama adalah hukum alam yang universal dan sifatnya kekal. Buddha ada ataupun tidak ada, pancaniyama tetap berjalan. Berkenaan dengan adanya pancaniyama, bagaimana pandangan agama Buddha tentang ketuhanan Yang Maha Esa? Konsep ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha dijelaskan dalam Sutta Pitaka Udana 8 bagian 3, yaitu Ati ajatang abutang akatang asangkatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuatu tanpa aku atau anatta yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak,
yang tidak berkondisi atau asangkata, maka manusia yang berkondisi atau sangkata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan samsara dengan cara bermeditasi. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, Tuhan itu esa, tidak ada duanya. Tuhan itu ada, tetapi tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan, maka Tuhan bisa mengalami kematian. Tuhan tidak dijelmakan atau tidak bisa digambarkan, juga tidak diciptakan. Karena kalau masih menjelma dan diciptakan, kemungkinan suatu saat akan musnah. Tuhan disebut yang mutlak, yaitu yang tidak berkondisi. Manusia bisa mencapai hal yang tidak berkondisi tersebut dengan cara bermeditasi yang benar. Sebagai umat beragama, kita harus mampu menerapkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat ketuhanan tersebut adalah metta, artinya cinta kasih, karuna belas kasih, mudita simpati, UPK, keseimbangan batin, dan semuanya ini dilakukan secara universal atau menyeluruh. Ajaran Buddha yang menjelaskan tentang kebenaran mutlak seperti anicca, artinya ketidakkekalan atau selalu mengalami perubahan. Dukkha artinya penderitaan. Anatta artinya segala sesuatu tidak mempunyai inti yang kekal. Nibbana artinya keadaan yang telah terbebas dari segala macam penderitaan. Ketidakkekalan yang terjadi dalam kehidupan inilah sebagai sebab munculnya penderitaan atau kebahagiaan. Penderitaan yang kita alami tidak terjadi selamanya. Saat waktunya habis, maka akan muncul kebahagiaan. Demikian sebaliknya. Agar terbebas dari penderitaan, kita sendiri harus selalu mengkondisikan berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Kita juga harus selalu menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada inti yang kekal. Semua hanyalah perpaduan unsur. Contohnya manusia. Manusia adalah perpaduan antara unsur padat, cair, udara atau gerak, dan panas. Disebut manusia karena memiliki jasmani, perasaan, pencerapan atau penginderaan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Jadi, sebutan manusia tidak bisa jika cuma memiliki satu unsur. Hanya nibbana sebagai kondisi yang kekal abadi, yang merupakan tujuan akhir umat Buddha. Demikian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Thank you.